Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan kembali mengupdate sebuah airdrop yang sebelumnya sudah pernah admin bahas ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan admin sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi untuk di video kali ini admin akan kembali mengupdate sebuah airdrop yang sebelumnya sudah pernah admin share ya teman-teman. Nah, untuk eventnya di sini juga masih berjalan ya. Buat kalian yang ingin join, kalian masih bisa banget untuk join di dalam event airdrop ini ya teman-teman. Nah, buat kalian yang bingung, kalian bisa tonton dulu part pertama di video ini ya, agar kalian bisa lebih tahu cara melakukan registrasinya ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ya menuju ke informasi terupdate-nya ya teman-teman. Kalian bisa baca di dalam Twitter resmi Republic ya, di sini untuk token dari RPK itu sudah dikonfirmasi pada tanggal 2 November ya. Dan untuk airdrop di sini ada penundaan ya teman-teman, karena memang banyak sekali akun bodong ya di sini. Nah, untuk akun siluman kurang lebih ada sekitar 150.000 akun ya. Jadi nanti akun-akun seperti ini akan dihapus atau dibanned ya teman-teman. Oke, di sini untuk airdrop itu nanti bersifat continue ya. Jadi untuk selanjutnya kalian itu tetap akan mendapatkan XP point walaupun event airdropnya ini sudah berakhir ya teman-teman. Jadi nanti kalian itu bisa mendapatkan XP dan XP-nya itu nanti bisa di-convert ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini untuk token RPK itu bukanlah token dari ekosistem ya teman-teman, tapi di sini untuk RPK-nya ini merupakan salah satu token yang mewakili komunitas mereka ya. Dan untuk RPK ini juga nanti akan digunakan untuk biaya di dalam platform ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk periode booster XP itu juga nanti akan diperpanjang durasi atau periodenya ya. Jadi buat kalian yang baru nimbrung di dalam event ini, kalian masih sangat bisa untuk mendapatkan XP yang banyak ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir di sini juga sudah diaudit untuk smart contract mereka ya. Dan juga nanti siap untuk di-share ya teman-teman smart contract mereka ya. Jadi kalian tinggal stay tune di dalam channel komunitas mereka ya. Nah, di sini untuk update selanjutnya itu juga ada updatean informasi terbaru dari platform Republic ya teman-teman. Di sini ada 7 poin yang mereka sampaikan di dalam updatean terbaru mereka ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kalian bisa baca secara mandiri ya, agar kalian itu bisa lebih paham mengenai poin-poin di dalam update platform ini ya teman-teman. Nah, untuk berita terbaru ya, di sini kalian juga bisa menyimak updatean dari KuCoin ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ingin melakukan staking token KCS, nanti kalian akan mendapatkan airdrop dari RPK ya. Nah, untuk periodenya di sini pada tanggal 10 November ya teman-teman, kalian bisa langsung baca di bagian ini secara detail ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih di sini sama seperti ketika di Binance itu melakukan launchpad ya. Jadi kalian bisa staking dan mendapatkan reward airdropnya ya teman-teman. Oke, jadi buat kalian di sini yang masih belum join, teman-teman itu masih bisa join langsung di dalam event airdropnya ya. Nah, untuk cara mendaftarnya nanti kalian tinggal langsung membuat akun menggunakan email kalian ya.
Nah, untuk poinnya itu bisa kalian dapatkan dari keaktifan kalian hadir di dalam website mereka ya, teman-teman. Jadi kalian bisa mengupload foto, komen, dan juga memfollow orang lain untuk mendapatkan XP tambahan ya. Nah, jadi biar lebih jelasnya, kalian itu harus menyimak video part pertamanya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini admin akan coba masuk ke dalam akun admin terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi di sini ketika kalian itu nanti sudah masuk ke dalam aplikasi ataupun website akun kalian, di sini kalian tugasnya itu sudah ada di dalam websitenya ya. Jadi untuk menghasilkan XP nanti kalian tinggal langsung ke bagian menu profil kalian ya, teman-teman. Oke, di sini nanti kalian langsung cek untuk ke bagian menu profil dan kalian simak di bagian XP score ini ya. Nah, di sini buat kalian yang ingin mendapatkan tambahan XP, kalian harus membaca bagian complete XP misi ini ya. Jadi untuk mengundang orang, kalian itu akan mendapatkan 10 XP, dan untuk checking kehadiran, di sini kalian bisa mendapatkan 20 XP ya, teman-teman. Nah, untuk melakukan follow ke orang lain, di sini kalian juga akan mendapatkan maksimal 50 XP per hari ya. Di sini kalian juga bisa melakukan like konten orang lain ya, nanti juga akan diberikan tambahan XP ya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa tugas yang paling besar, di sini kalian bisa ikut challenge ya. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti kita akan tunggu sampai project ini akan di withdraw ya, teman-teman. Jadi kita masih menunggu sampai project ini nanti akan dilakukan converter point XP kita ya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika launching untuk tokennya sendiri itu harganya bisa mahal ya. Jadi untuk kalian yang di sini menggarap airdrop dari Republic itu pasti akan cuan besar ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kalian jangan malas untuk selalu mengisi absen kalian membuka aplikasi atau akun kalian ini ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk informasi kita di video kali ini. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.